عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنام حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, para pecinta Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pagi hari ini di hari Jumat di Sayyidil Ayyam, hari yang Allah muliakan, hari yang Allah berkahi, kita dapat berjumpa kembali setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hambanya yang bersyukur dan istiqomah, dan termasuk dicatat sebagai Ahlul Quran. Pada halaqah yang ke-194 pagi ini, insyaAllah kita akan tadabburi surat At-Taubah ayat 41 sampai insyaAllah ayat 47 sebagai review. Pada pertemuan yang sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah kepada kita untuk berjihad. Konteks jihadnya tentu bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, sehingga ketika kita membaca satu ayat, kita tidak langsung menjudge bahwa ayat itu berdiri sendiri. Ketika Allah memerintahkan kita berperang, bukan berarti kemudian kita disuruh membunuh orang, tetapi ini konteksnya adalah memang sedang face to face dengan kebatilan. Ketika saat ada kebatilan merajalela dan kemudian kita diam adalah kematian, maka berperang saat itu adalah hukumnya wajib. Baik berperang dalam artian memerangi kebatilan dengan berbagai sarana, atau kalau sudah jatuhnya adalah peperangan fisik, maka itu juga merupakan kewajiban. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jika kita tidak menolong atau tidak membantu Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan ciptakan orang lain yang akan menolong dan membantunya. Pertanyaannya, benarkah Nabi Muhammad itu perlu dibantu? Bukankah Nabi Muhammad ditolong oleh Allah? Maka pertanyaan ini kemudian dikembalikan, sesungguhnya kitalah yang perlu merapat kepada orbit keberkahan, karena dengan menolong Nabi Muhammad itu artinya kita menempelkan diri kita pada keberkahan yang Allah turunkan. Ini digambarkan melalui ayat 40 yang terakhir kita tadabburi, yaitu persahabatan yang diabadikan oleh Al-Quran antara beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kenapa menjelma menjadi sahabat yang sangat dekat? Karena beliau sangat totalitas di dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, yang kedua adalah turunnya sakinah yang tempoh hari sudah sempat kita bahas. Bapak Ibu para pecinta Al-Quran, ini adalah kelanjutan dan dimulai di ayat 41 adalah perintah. Mari kita tadabburi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru hifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru hifafan wa thiqalan. Berjihadlah, keluarlah dalam keadaan khifafan, ringan, wa thiqalan atau berat. Berjihadlah dalam kondisi apapun dengan harta dan jiwa kalian, fisabilillah, dan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu keutamaan berjihad. Nah, ini menarik ya, karena ada kata-kata khifafan wa thiqalan. Kalau seseorang berjuang, Bapak dan Ibu, dalam keadaan lapang, seperti misalnya
saya bersedekah. Dalam kondisi neraca keuangan yang normal, itu sangat mudah. Ya, kenapa? Itu yang disebut dengan khifafan. Bagi orang yang punya harta 10, bersedekah 1, gak ada masalah. Bagi orang yang punya harta 100, bersedekah 10, itu sudah mulai berat. Karena angkanya udah besar, ya kan? Bagi orang yang punya 1000, dia bersedekah jangankan 100. Ya, 50 aja kelihatan besar. Jadi ini tingkatan berat atau ringan itu tidak sama setiap orang. Bagi orang ada seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya dia ringan memobilisasi harta kekayaannya dan memobilisasi anak-anaknya. Maka kita lihat Abu Bakar As-Siddiq totalitasnya di dalam mengerahkan semua anggota keluarganya itu disebut dengan hifafan wa thiqala. Bayangkan dalam kondisi hamil besar, seorang Asma membawa makanan untuk menjadi supplier kepada orang tua dan juga sekaligus Rasulullah SAW di Gua Thur pada saat hijrahnya. Nah ini kan berat sekali. Pada saat kita paceklik misalnya, yang biasanya di angka 10, kita dapat di angka 3. Nah pada saat kita dapat kurang dari sepertiganya, kemudian kita disuruh berjihad dengan harta. Dikeluarkan jangan ya, waduh susah ini. Nah itu sudah mulai thiqalan. Nah itu thiqalan dalam bentuknya adalah harta. Karena harta itu ukuran. Kalau orang harta saja sulit, maka anfus juga akan lebih berat. Anfus itu apa? Orang baru capek misalnya, kemudian dipanggil, maka panggilan itu selayaknya seperti seorang dokter. Dia capek, tapi ketika melihat pasien yang memerlukan dia, maka dia menjadi bergerak lagi. Nah itu fikolannya seorang dokter, karena dia dibutuhkan terkait dengan nyawa yang harus diselamatkan, maka dia kemudian bersemangat. Nah sama, dalam berjihad juga demikian. Kalau terutama dalam jihad difa'i, membela bela negara atau bela umat ya, ketika tidak dikeluarkan tenaga bersama harta, maka itu juga terancam. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengapa katakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kebaikan itu datangnya akan diketahui setelah seseorang menyelesaikan. Jadi seseorang sedang belajar dengan giat, dia tidak tahu untuk apa. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian dia tahu faidah, oh dulu untung saya belajar nahwu shorof, sekarang tahu kata bentukan, perubahan kata di dalam Al-Qur'an. Kemudian oh saya tidak tahu dulu waktu saya belajar usul fikih untuk apa, oh sekarang tahu ternyata itu adalah bekal untuk menggali cara menggali hukum Islam. Atau sebenarnya pada waktu kita anak kecil disuruh sekolah orang tua kita, kita tidak tahu. Nah, maka ada kata-kata dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selalu begitu. Kenapa? Karena akibatnya itu dirahasiakan. Seandainya kita tahu apa yang kita dapatkan di surga, saya kira tidak ada orang ke neraka. Maka makna-makna dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun itu adalah makna menunjukkan kecerdasan orang-orang yang berbuat. Seseorang berbuat hari ini, dia mencoba merancang kira-kira efeknya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang apa. Nah itu makna dzalikum khairul lakum. Ah saya memilih ini kan, karena nanti 5-10 tahun yang akan datang efeknya begini. Saya memilih ini supaya tidak terjadi ini. Saya memilih ini. Nah itu adalah bagian dari kecerdasan merancang masa depan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhim ash-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum
yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Terkait dengan sifat hipokrit, kemunafikan. Jadi orang-orang munafik itu tabiatnya adalah basa-basi. Tetapi sesungguhnya mereka itu sedang mengukur keuntungan apa yang bisa didapatkan pada diri mereka dalam sebuah case atau dalam sebuah proyek atau dalam sebuah program. Maka dalam proyek jihad ini, orang-orang munafik akan tereliminasi dengan sendirinya. Dan mereka mengatakan itu kan perjalanan ke Tabuk berat ya, nanti ini terkait dengan peristiwa itu. Kata Allah, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka." Kalau seandainya gerbong perjuangan ini mudah, gerbong perjuangan ini menghasilkan, maka mereka akan ikut. Kalau tidak, ya ba'udat alaihi musyqqa, orang ini banyak korbannya dan juga perlu perjuangan yang ekstra, maka dipastikan orang-orang yang bermental hipokrit akan menjauh. Mereka bersumpah ya di sini, demi Allah kalau kami bisa keluar, kami akan keluar bersama kalian. Padahal sesungguhnya itu adalah apologi. Nah ini kan bayangkan, keluar dari kota Madinah menuju Tabuk 1000 km, yang itu perlu modal ya. Seandainya pun disediakan unta dan isinya, belum tentu mereka mau, karena kan tetap ada modalnya gitu. Tanpa modal sama sekali sulit. Coba kalau misalnya kita pergi ke istana, di istana itu setiap orang akan dibagi misalnya 100 dirham. Tentu itu adalah pertama safaran qariba, dekat ya. Kemudian yang kedua adalah wasafaran qasida. Aradan qariba wasafaran aradan qariba wasafaran qasida. Qasida itu menghasilkan. Ya. Jadi tabiat perjuangan ini sulit memberi. Tabiatnya itu memberi, sharing. Oke, saya udah lelah, tapi gak apa-apa, saya berikan ya. Nah itu jihad. Saya sudah habis-habisan ini, mau diminta lagi, ya udah gak apa-apa, tapi adanya ini. Jadi bukan nominalnya, tetapi adalah berjihadnya. Maka infiru hifafan wa thiqala, itu maknanya dalam sekali. Ya nanti apa aja Bapak dalam pembangunan satu proyek, atau misalnya pengajaran di kampung, atau ada kepanitiaan atau apa saja, maka mental-mental kayak gini akan ada. Maaf ya, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Karena ada acara. Kenapa? Sesungguhnya bukan karena ada acara, karena dia memang tidak mau berkorban. Tapi kalau misalnya kegiatan itu menghasilkan, coba bayangkan kalau seandainya tasyakuran pelantikan menjadi jabatan, datang nggak kira-kira? Datang nggak? Datang. Kenapa? Karena itu adalah qasidah. Dia berharap pada tasyakuran itu, wah nanti saya direkrut menjadi apa? Ada magnumnya. Jadi ada target yang dia incar. Maka ini yang disebut dengan qasidah. Qasada itu kan berkeinginan. Jadi ada safar yang bertujuan untuk menghasilkan, mereka pasti ikut ya. Maka mereka bersumpah menggunakan segala cara. Lawis tata'na la farajna ma'akum. Kalau seandainya kami sanggup, kami pasti akan ikut kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup di sini, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Mereka itu merusak diri sendiri dan sesungguhnya Allah Maha tahu mereka itu berdusta. Afallahu an kalima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Nah, Allah itu mengampunimu ya, yang mengizinkan mereka ya, sampai kemudian engkau tahu mana yang benar, mana yang berdusta. Nah ini
sebagai pimpinan kita tidak bisa, misalnya orang yang mohon maaf, saya mohon izin gitu. Itu sebenarnya pimpinan tahu kalau itu berbohong. Tetapi karena tidak terbukti, biasanya sulit untuk tidak mengizinkan. Ya contoh saja sederhana, saya terbiasa di kelas ada mahasiswa datang terlambat, ya? Mohon maaf Pak, saya terlambat, ya sudah tahu kan? Kenapa terlambat? Macet Pak alasannya. Kira-kira alasannya kita terima enggak? Ya mau enggak mau harus diterima gitu. Ya sama misalnya, ayo kita sekarang pergi ke tempat A. Kemudian ada orang beralasan, mohon maaf saya ada ini, ada itu. Nah itu sebagai pimpinan, kita terima alasan itu atau tidak? Untuk tidak menerima sulit gitu. Maka di sini afallahu anka, Allah mengampunimu. Karena di luar kekuasaan, di luar saitorah, di luar kemampuan. Sekalipun tahu, lah ini tampang-tampangnya orang bohong. Nah maka di situ kata Allah, hatta yatabayyana laka, sampai betul-betul jelas mana yang benar dan mana yang berbohong. Jadi sebenarnya itu keputusan pimpinan nanti dikasih izin atau tidak. Nah sekarang kita kepada sikap. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin. Orang beriman tidak akan minta izin. Coba bayangkan. Kita datang tengah malam, kondisi capek, ya. Itu sederhana aja. Jam 4 sekarang, jam 4 lewat 10 kalau enggak salah ya. Allahu akbar, Allahu akbar subuh. Perut, kenapa? Capek badan. Nah, yang namanya panggilan itu, ya secapek-capek kita bangun kita. Mata masih sembab, masih nguap. Nah, itu bagian dari latihan jihad. Nah, orang yang sudah terbiasa ditempa seperti itu, ya, kalau dia baru pulang jihad, infiru hifafan wa thiqalan. Itu mobilitas. Jadi orang yang bisa dimobilisasi adalah orang yang sudah terbiasa melawan zona nyaman. Bayangkan untuk bangun jam 4.10, padahal dia baru sempat istirahat jam 12, itu bukan perjuangan yang mudah. Tapi karena khifafan wa thiqala, cabut. Ya kalau misalnya dia sudah tidur dari jam 7 atau jam 8, maka jam 4 itu ringan sekali. Kenapa? Sudah cukup. Tapi pada saat itu belum, wah itu berat sekali, mata itu kayaknya gak mau ini ya, gak mau melek gitu. Nah itu gambaran singkat, kalau digambarkan dalam betul-betul kondisi perang, agak sulit karena kita tidak mengalaminya. Tapi itu dalam kondisi melawan rasa kantuk itu juga bisa dijadikan analog dan contoh. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin. Tidak akan berapologi atau merasionalisasi kemalasannya. Dan ini sudah mulai masuk tema ya. Nanti ini terkait dengan tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Surat ini disebut surat Taubah ya. Nanti kalau pembahasan terus berkenaan dengan jihad, ini mukaddimah. Nanti ini kan terkait dengan perang Tabuk, perang terakhir yang Rasulullah SAW ikuti, dan adanya mobilisasi massa, kemudian Utsman. Jadi gini, sahabat itu ada model-model kayak Utsman Abdurrahman yang mengerahkan hartanya ya, sampai dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ada juga orang-orang yang nanti bahkan mereka tidak punya apa-apa dan tidak sanggup. Nanti dijelaskan di akhir juz 10 itu, orang itu menangis. Sampai dia menangis. Aduh, saya enggak bisa pergi karena betul-betul ya. Dan itu tidak minta izin karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, jadi nanti masing-masing orang punya peran yang berbeda yang hanya Allah yang bisa membahas. Ada yang dia cuma bawa badannya, oh ternyata nggak dikasih karena perjalanan 1000 kilometer kalau dia tidak punya kendaraan
malah jadi beban, ya kan? Nah, ini spiritnya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, maka ini ayat 44 sama 45 itu sebenarnya untuk kita lah, ya. Orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, Allah dan hari akhir, dan hatinya ragu-ragu, adalah orang-orang yang mudah untuk minta izin. Ya, saya dalar nih, salat subuhnya ntar aja. Nah, itu. Dan itu manusiawi, tapi kalau kita lakukan terus-menerus berat. Bayangkan ini dalam kondisi, saya contohnya yang real aja ya. Salat subuh kita matiin waker ntar aja, itu biasanya ntar aja, betulan ntar aja atau bablas. Bablas kan? Kalau udah bablas sampai suruh kita jadi nggak salat subuh. Maka itu latihan sederhananya sebenarnya sekarang ini tepat untuk salat subuh. Dan ini kita nggak seberapa. Kita ngebayangin kalau itu di sebuah negara yang dingin sekali, kayak negara Eropa sekarang kan sedang mau memasuki winter. Sudah subuhnya pagi, maksudnya lebih cepat, kondisinya dingin, ya kan? Dia capek, itu sudah akumulasi. Maka sesungguhnya betul kata Rasulullah SAW, sholat yang paling berat buat orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu barometer kita untuk berjihad melawan hawa nafsu, rasa kantuk, rasa capek. Kita berani bangun secara kontinu, itu artinya kita sudah tidak punya trouble. Nah, orang-orang yang tidak beriman, dia mudah. Mohon maaf, saya izin. Mohon maaf, saya nggak bisa. Mohon maaf, ini. Mohon maaf. Dia kebanyakan rasionalisasi dan kebanyakan untuk berapologi bahwa dia tidak mampu itu sebenarnya harus ditolerir. Karena ketidakmampuannya sesungguhnya adalah bukan karena dia tidak mampu, tetapi dia tutup dengan rasionalisasi tadi. Maka di situ dikatakan oleh Allah, tidak beriman karena dia tidak tahu yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi dia tidak mau memprediksi. Dan yang kedua adalah karena mereka punya raib itu, keraguan-keraguan itu adalah penyakit. Maka kita tidak boleh memelihara keraguan-keraguan, karena keraguan-keraguan itu mengakibatkan seseorang tidak berani. Jadi begini, saya berbuat A salah, berbuat B salah, berbuat C salah, akhirnya apa? Mendingan gak berbuat. Nah, itu salah. Jadi seseorang salah karena melakukan itu lebih bagus daripada dia tidak punya kontribusi sama sekali. Jadi kesalahan yang kita lakukan karena kita ada trial, ada percobaan, itu lebih bagus daripada tidak melakukan sama sekali. Karena nanti kita lihat tipe-tipe para sahabat, terutama yang terkait dengan dua tema besar ini, yang satu la yasta'din, yang satu yasta'din. Maka nanti dari pengalaman tiga orang itu, yang dua izin dan tahu karena kondisi, maka Rasulullah izinkan. Sementara yang satu tidak memberikan rasionalisasi dan akhirnya dia dihukum. Nanti kita akan lihat pada waktunya, karena ini terkait dengan etos ya. Ya. Itu yang dua kondisi yang kontras. Mari kita lanjutkan. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Mereka itu kalau seandainya mau keluar, ya sudah pasti akan siap-siap. Kamanya gini, ya kita sama anak kita aja tahu, anak kita mau keluar. Anak kita ini kalau mau ngikut kita, dia pasti udah siap-siap, ya kan? Kalau kemudian kita mau keluar, ikut nggak? Ya, saya belum rapi. Nah, kata-kata saya belum rapi itu sebenarnya isyarat apa? Isyarat nggak mau ikut. Gitu. Makanya kata Allah, walau aradul khuruja la'addu. Kalau mau keluar, mereka pasti menyiapkan. Artinya, mereka itu memposisikan sudah nggak mau ikut. Ya, ini kan bahasa kita ya. Kita kalau menolak orang itu kan begitu, nggak mau. Nah, orang-orang ini kemudian
Allah tidak suka mereka. Maka fatabbatahum, Allah buat mereka semakin cinta dunia, semakin berat, dan waqila qa'udu ma'al qa'idin. Dan kalian duduklah bersama orang-orang yang duduk yang malas. Lau kharaju fikum, orang-orang seperti ini kalau seandainya keluar berjihad justru menjadi beban. Majadukum illa khabala wala audahu hilalakum yabghunakum alfitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidh-dhalim. Orang-orang seperti ini justru akan menjadi beban. Mereka bermental-mental lemah ini bisa jadi menjadi pengkhianat. Jadi munculnya pengkhianatan itu karena mereka tidak ada loyalitas, tidak ada iman, dan yang kedua ini mereka sebenarnya menginginkan keuntungan. Maka ketika keuntungan itu didapatkan, mereka bisa menggadaikan apa saja. Maka orang-orang seperti ini justru lebih aman untuk tidak diikutkan. Ini pada kasus perang Uhud ya. Itu yang balik kan 300 orang. Nah, orang yang 300 ini seandainya mereka ikut tetap berada dalam barisan peperangan, itu lebih dahsyat lagi efek kocar-kacirnya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak tahu misi, tidak punya misi. Karena mereka sebenarnya orang yang sedang lemah. Tidak selamanya adalah orang munafik itu munafik dengan sengaja atau sedang polteng. Kadang kemunafikan itu dipengaruhi. Kadang kemunafikan itu hanya sebagian saja. Jadi kalau kita bicara kemunafikan, jangan langsung diingatkan kemunafikan yang paling buruk. Karena jenis kemunafikan juga sama dengan keimanan dan kekafiran, ada jenjangnya. Nah, kata Allah, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka keluar, maka itu tidak akan menambah kecuali khabala. Ya. Saya tidak tahu arti pasnya ya, tetapi khabala itu adalah beban atau kondisi yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Dan wala audau khilalakum, seandainya engkau letakkan mereka di sekitar kita, sekitar engkau, kalian, ya baghunakumul fitnah, bisa menyebabkan fitnah. Kenapa? Wa fikum sami'una lahum, karena mereka ngoceh dan kita dengerin. Nah, tabiat manusia itu kan terpengaruh omongan. Kita misalnya dikomentari, lo kok sekarang urusan? Kira-kira nanti pulang itu ngaca gak? Tadinya kita biasa kan? Tapi ketika ada orang ngomong, kok urusan? Nah, kita pasti ngaca. Itulah yang disebut dengan kata-kata yang berpengaruh. Kenapa kamu gak berhubungan atau berkoalisi dengan si A? Yang mulai mikir, iya juga. Nah, itu yang disebutkan dengan wafikum sami'una lahum. Dan ini yang menjadi trouble atau hancurnya negara-negara kalau dulu pada masa-masa awal era kekhilafahan Abbasiyah itu, dan termasuk setelahnya, kehancuran-kehancuran itu karena adanya orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya azam, orang-orang yang tidak punya keinginan, orang-orang yang tidak punya mana'ah, imunitas, itu ada di dalam barisan, justru itu yang akan merusak. Bahasanya begini, pengkhianatan itu dimulai dari lemahnya jiwa dan salahnya motivasi. Maka dalam kasus yang pernah kita tadaburi ya, sekalipun suratnya masih jauh di belakang, Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia akan adanya Fathu Makkah, itu kan bukan didasari pengkhianatan murni, tetapi karena kecerobohan dan lemahnya motivasi. Dia kepikiran, kalau Rasulullah nyerang Mekah, di sana ada keluargaku, di sana ada kolega bisnisku, aku punya saham, maka aku jadi rugi. Jadi dia berpikir pragmatis. Tapi ini bukan kemunafikan, tapi ini adalah pengkhianatan yang tidak sengaja. Maka kita juga jangan sampai melakukan itu. Kalau di era kita dipancing sama orang untuk berkata-kata hate speech, ya kita kontrol, karena sekarang kondisi yang semakin sulit membuat kecerobohan sedikit ini bisa merugikan
umat Islam secara berjamaah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat jihad di dalam surat At-Taubah, ya, karena ini terkait dengan jihad fisik, ya, jangan difahami sebagai ayat yang berdiri sendiri. Kalau misalnya infilu ifa fawasiqalan, keluarlah, ambillah senjata dalam kondisi berat dan dingin, itu kan serem banget. Bukan, konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah kamu berjihad baik secara fisik dalam artian jihad perang, ataupun secara fisik selain jihad selain itu. Karena jihad selain itu juga perlu fisik. Siapa bilang tidak perlu fisik? Tetap perlu fisik, tetapi yang lebih diperlukan adalah etosnya. Karena orang kondisinya udah ngantuk, udah capek, udah ini, datang tamu, nah itu juga jihad, ya kan? Datang tamu pada saat kita sedang tidak nyaman, itu juga jihad. Pada saat kita sedang capek, udah ini, orang tua, kita berinteraksi sama orang tua, ada kesalahan, kita benar gitu. Tapi kalau kita merasa benar, jadi nggak sopan kita. Maka kita mengalah saat itu juga bagian dari jihad. Kita pulang ke rumah dalam kondisi sudah sisa-sisa tenaga, kemudian menjumpai kondisi tidak ideal di rumah, itu juga jihad. Jadi sebenarnya ini dari yang paling berat, karena yang kalau sudah jihadnya angkat senjata, itu kan ancamannya dua, bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan nyawa. Nah itu orang yang antara hidup dan matinya itu sama aja, itu orang udah kualitas tinggi. Kita kan mikir-mikir dulu, ya kan? Nah, itu yang bisa kita tadabburi. Insya Allah nanti kita lanjutkan, karena ini masih terkait dengan fitnah. Apa itu fitnah nanti sekalian, karena sudah ada di sini di ayat ke-48, insya Allah terkait dengan fitnah. Fitnah apa sih yang disebut di sini? Apa yang dimaksudkan dengan ya buguna kumul fitnah? Fitnah itu apa? Apakah langsung tergambar yang disebut fitnah itu harta yang menggiurkan, atau fitnah yang lainnya? Ternyata tidak selamanya begitu. Kadang teman dekat kita itu menginginkan, orang yang hasad ya, lebih menginginkan kita hancur. Nah itu disebut dengan fitnah. Di antara, ya, nanti saya tidak sebut semuanya. Kadang ini kompetitor, kemudian dia pura-pura jadi teman. Yang disebut fitnah apa? Dia ingin hancur supaya apa? Supaya ini naik. Nah itu disebut pengkhianatan. Dulu gara-gara dia ingin menjadi sultan, dia rela ngebocorin rahasia kepada orang lain supaya saudaranya ini bisa dibunuh. Oh, itu yang disebut dengan kelemahan mental, sehingga ia menggunakan kumul fitnah. Terjadinya pembunuhan dengan menggunakan orang lain, dia bisa naik. Itu juga makanya sifat kemunafikan, pengkhianatan itu sangat beriring. Nah, untuk mengantisipasinya ya dengan memaksa tadi itu berjihad. Bismillah. Baik, masih ada kelanjutannya. Tema ini masih nyambung terus terkait dengan orang munafik. Dan sebagai untuk informasi saja, surat At-Taubah ini nyaris separuhnya adalah membahas mental-mental hipokrit. Jadi sebenarnya ini ketika kita baca ngaca lah sebenarnya. Kok saya kayak gitu? Berarti kita kena virus-virus kemunafikan yang harus segera disembuhkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari terjebak kemunafikan, Allah selamatkan kita sehingga kita bisa memurnikan ajaran agama Allah, bisa mudah di dalam berjihad, mengorbankan harta dan juga termasuk jiwa, tenaga dan pikiran, dijauhkan kita dari jebakan-jebakan menjadi orang munafik atau terkena dampak dari kemunafikan. Qulu qawli hadza, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bila terjadi kekurangan dan keterbatasan, mohon dimaafkan. Insyaallah bertemu kembali pada perjumpaan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.